Welcome back to my channel lagi. Okay, kali ini saya mau react satu video lagi. Kali ini lain sedikit, yaitu saya dapat dari channel ni. Saya tidak pandai sebut dia punya nama. Dia punya tajuk ni pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia yang bikin orang tua Malaysia resah. Wah, kenapakah? Apakah yang meresahkan itu? Jom kita tengok sama-sama. Kenapa bahasa Indonesia ini berpengaruh di Malaysia dan sehingga membuatkan orang tua ataupun ibu bapa di Malaysia ini risau dengan pengaruh bahasa Indonesia kepada anak-anak mereka. So, jom kita layan sama-sama. Akan membahas pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia. Okay. Baru-baru ini, salah satu menteri, ya petinggi Malaysia, mencoba menawarkan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Wow. Dan ternyata Menteri Pendidikan Indonesia menolak gagasan tersebut. Okay. Dengan menyatakan akan lebih baik bila bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa ASEAN. Nah, saya tidak berkomentar. Dia punya backsound ya, mengganggu si kecapnya. Kita bakal buat video yang lainnya. Di sini saya mau berbicara mengenai bahasa Indonesia di Malaysia. Okay. Ya, pengaruhnya. Pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia lah. Itu ditayangkan di Malaysia. Mm-hmm. Bahkan sinetron sampah yang tidak ditonton oleh kita di Indonesia malah ditayangkan di Malaysia. Seperti ya, termasuk saya. Ketukar anak, rebut-rebutan pasangan ya. Yeah, jadi orang Malaysia mencaci maki sinetron tersebut, tetapi tetap ditonton juga sampai-sampai tanpa mereka sadari mereka menyerap kata-kata slang ya atau bahasa yang enggak baku kayak banget, enggak ngomong. Banget. Mager, ya, mager tuh. Kecemburuan teknologi, penat. Media sosial seperti TikTok, YouTube, itu anak-anak Malaysia terlihat channel-channel dari Indonesia. Jadi kata-kata bahasa Indonesia itu udah menjadi familiar bagi anak-anak Malaysia. Yeah. Dan mereka menyangka itu adalah bahasa Melayu. Hal ini membuat orang tua Malaysia khawatir akibat bahasa Malaysia yang tergradasi. Jadi bahasa Melayu Malaysia itu digempur habis-habisan dengan bahasa Inggris dan juga digempur oleh bahasa Indonesia. Bayangkan aja ya, kalau orang Malaysia searching sesuatu di Google, maka yang akan keluar itu rekomendasi dari bahasa Indonesia. Ya, betul. Anak kecil Malaysia dikasih handphone, itu nontonnya channel Indonesia di YouTube. Nonton TikTok FYP-nya orang Indo yang buat. Nah, di sini saya akan kasih tahu keresahan orang tua Malaysia yang saya lihat dari media sosial Facebook. Apa saja perkataan dari mereka dan bakal kita bahas ya. Dia dapat dari Facebook lah nih. Ya, jom kita lihat apa perkataan yang berpengaruh. Ini merupakan komen dari rakyat Malaysia, orang tua Malaysia yang anak-anaknya itu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Okay. Ada Gwenca, dia bilang katanya, "Ayo teman-teman, panggil polis pun polisi." Ini polisi, anaknya polisi. Ya. Jadi kalau di Malaysia, polisi itu lain sudah kan. Bahasa Malaysianya adalah jom atau ayo. Ada beza sedikit lah. Ya, terus juga di sini ada Mi Fazira, dia bilang katanya anak buah kami kalau apa kalau di Sabah lah ayu jarang, biasa jum ataupun mari. Nah, dia lebih kurang sama lah maksudnya. Saya Arnab, dia panggil kelinci, bingung saya. Kelinci, jadi kalau di Indonesia kelinci itu rabbit is kelinci, tapi kalau di Malaysia itu kayak bahasa Arab ya. Arnab, bahasa Arab kepulauan. Lanjut di sini Raudia, katanya anaknya baru 5 tahun. Penat, dia cakap capek ya. Deh. Benar. Anak buah sama umur 5 tahun juga. Dia janggut jadi jenggot. Kadang dia orang minta nak permen. Si opah tak paham. Apa hanya permen ni gula-gula setiap kali. Perkataan. Sebab ketul tuh persis anak persis, orang Indo. Persis seperti. Wah, jadi kalau di Indonesia sendiri kita boleh bilang penat ya. Penat, benar. Tapi itu kayaknya bahasanya agak sedikit tinggi. Itu biasanya kita gunakan dalam Besun bilang lupu. Puisi, terus juga berita-berita gitu kan. Penat. Kita pakai penat, kita juga pakai capek. Oh, dada. Janggut juga bahasa Indonesia juga ya, janggut, jenggot. Jenggot itu first time saya dengar. Oke, okay, lanjut. Di sini ada Miyahmi. Okay. Katanya sepupu aku dulu umur 6 tahun menangis kena pukul oleh maknya. Okay. Dia lari duduk di tepi tangga sambil berseru, Ibu peri tolong. Pengaruh cerita legenda Mak dia dengar Indonesia. Dari dalam pun suka tengok, anak saya pun suka tengok. Jadi ibu peri. Oke. Terus juga di sini ada Miera AR, dia bilang katanya pengaruh TikTok dengan sinetron, budak kecil pun dorang panggil bocah. Oh, ini anak saya panggil apa? Oke.
Kalau anak kecil dia jarang cakap baca, dia biasa bocil-bocil. Apa beza bocah dengan bocil? Tapi yang kau boleh kamu komen di bawah sedikit apa maksudnya ya. Bagus juga nih kita belajar apa bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia kan. Jadi, walaupun tidak fasih berbahasa Indonesia, sekurang-kurangnya kita paham dan orang Indonesia juga boleh memahami bahasa Malaysia begitu lah kan. Tapi anak-anak ini kan orang tidak paham. Jadi orang hantam ya, orang campur aduk. Kadang-kadang ada saya dengar English campur bahasa Malaysia, campur Indonesia. Jadi macam tidak bagus untuk orang punya pembelajaran, terutama kalau mau bikin karangan. Ini antara faktor kenapa macam kami lah, anak-anak di apa diajar bercakap bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Karena kalau cakap bahasa dusun, waktu saya kecil-kecil dulu, anak kebanyakan anak kecil kan berbahasa ibunda, bahasa dusun. Jadi bila dorang sekolah, dorang bikin karangan, dorang tidak terdeda dengan bahasa Melayu. Kalau tinggal di kampung-kampung kan kebanyakan orang tua kita bercakap bahasa ibunda sendiri. Bila dorang buat karangan, karangan tuh campur-campur tau. Banyak, sudahlah ada slang Sabahan, terus ada lagi bahasa ibunda. Macam konsep selalu. Ih, tengok-tengok ada kilau-kilau. Itu kilau gigit saya. Kilau itu semut gigit saya. Macam dia bercampur aduknya tidak bagus untuk pembelajaran dorang. Oke, selanjutnya di sini ada Leo Daniel Doni. Palai bahasa. Ternyata saban hari budak-budak Sabahan makin meningkat bahasanya Endon. Budak ya, fasih Endonya, dia kata. Ayo dong bareng-bareng cepetan. Bareng. Nah sebenarnya ini bukan bareng-bareng, warga Malaysia, sama-sama ya, ya. Dong itu bareng-bareng itu sebenarnya bukan bahasa real Indonesia, oh. Tapi itu adalah bahasa percakapan yang ada di Jakarta, oh. Yang kita lihat di sinetron-sinetronnya, yeah. Jadi itu bukan bahasa real Indonesia, kan bahasa real Indonesia yang ada di Jakarta seperti itu. Okay. Lanjut di sini LZ bilang anak saya pun bilang mau makan permen, permen, ya. Permen. Permen itu kalau bahasa apa nih? Gula-gula apa bahkan? Ya? Gula-gula, gula-gula atau? Gula-gula kah jajan? Jajan itu makanan ringan lah kan? Permen bahasa ini ya, bahasa apa? Bahasa yang ada di Jakarta juga, oh. Loh. Bukan asli bahasa Indonesia. Oh, kalau di daerah saya, itu di Sumatera, malah di Aceh, permen itu bombon. Bombon. Ini first time saya dengar, bombon. Jadi permen itu baru kalau di Sabah, bombon itu lain sudah maksudnya. Tahu karena sering nonton sinetron Indonesia, bahwasanya bombon itu adalah permen. Oh, first time saya dengar. Oke, okay, ada LJ Joshuales. Dia bilang katanya anaknya, mami mau mandi air suam, tak mau mandi air dingin. Okay. Ya. Kalau air suam, okay, kalau tidak silap Indonesia, kalau di Malaysia air, air dingin hangat itu adalah air sejuk ya. Air dingin. Correct me if I'm wrong. Air sejuk. Ada Claudia Clement Claviander. Dia bilang katanya anak buah saya dua orang ini anak buah maksudnya mungkin anaknya ya. Anak buah saya anak dua buah orang terpengaruh sama YouTuber. Anak buah tuh bagi sini nephew. Dia sebagai anti lah ataupun maci, mungkin anak kakak dia atau anak kampungnya ataupun anak adik dia begitu lah. Itu kena panggil anak buah dia bukan anak kandung. Berindonesia. Bagi yang tidak tahu orang ini tiada bapak dari kecil. Jadi begini, lain nih ceritanya, disuruhnya emak diorang belaki baru cari laki Indonesia. Mesti diorang bilang, betuah punya budak, dia mau bapak barunya orang Indonesia. Serius lagi, anak-anak senang betul diorang minta-minta macam minta ayam goreng. Astaga, kenapa anak-anak sekarang nyamai nggak udah? Dia mau bapak dari Indonesia, Ada Fenuri Jen lagi nih, katanya anaknya bilang bilangnya kepiting. Oke. Ketan. Kepiting itu bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Malaysianya ketam. Ketam. Dulu di Aceh ya masih ketam juga, ketam sama aja dengan kepiting, tapi kayaknya ketam udah lama jarang dipergunakan. Jadi memang sinetron Indonesia ya nggak hanya mempengaruhi Malaysia, tapi juga mempengaruhi seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, ya, dari Aceh sampai ke Merauke. Lanjut.
lanjut di sini Reni Nirodini katanya betul lah kawan anak-anak saya cerita dia mau beli ice cream, cakap ice mau cream? Ice cream yuk anak saya yuk. Terpinga-pinga. Mari tajung. Petang terpinga-pinga macam hai keluar bingung, main dia bingung. Kata Irfan main main yuk. Anak saya pening, confused dengan kawan dia. Main yuk biasanya kalau orang Malaysia seperti yang saya bilang paham tadi apa, ya. Apa itu kau yang jom main. Jom. Kalau bahasa mari. Formalnya lagi, mari ayuh main. Itu adalah jom main. Ayuh ya. Ayuh. Ayuh. Suelan katanya anak saya lepak-lepak tepi pantai tiba-tiba teriak, wow Umi ada pesawat di langit. Pesawat. Terus saya, itu kapal terbang namanya. Bukan Umi, itu pesawat. Sebenarnya sama aja ya, kapal terbang boleh kita bilang. Pesawat juga boleh kita bilang. Jadi di Indonesia sama aja, kapal terbang boleh, pesawat juga. Meskipun lebih familiar, sekarang ini adalah pesawat. Kalau dulu-dulu ya sama aja kapal terbang. Anak saya, ini Avern Leslie, anak saya limpas kedai basikal limpas sambil menjerit. Mami, saya nak beli sepeda. Saya jawab, mana ada sepeda, Man? Dia gigih tunjuk itu kedai sepeda. Rupanya sepeda itu basikal. Mami ingatkan sepeda. Sepeda itu apa? Selar kecil. Oke, jadi kalau di Indonesia sepeda. Ya, kalau di Malaysia itu basikal ya. Kayaknya memang bahasa Inggris yang dimelayukan ini ya, basikal. Ada Umi chat, dia bilang katanya anak-anak terpengaruh dengan bahasa Indonesia sudah. Ada perkataan selalu mereka sebut mobil, sendal jepit, imut, sepeda. Sendal jepit dan apa? Ada kalanya anak-anak bertutur dengan bahasa kan? Indonesia sampai kadang saya naik angin. Naik angin kayaknya mungkin marah ya. Iya. Sebab perkataan marah. Saya yang tidak pernah dengar. Oke. Kalau anak saya selalu apa ya, selalu saya geram dia no. Saya bilang bukan dia no. enggak ha, cakaplah kau begitu, nanti kau buat karangan tulisan enggak kenapa, terus salah kau punya karangan. Saya bilang ya, sekurang-kurangnya kalau anak kita berbahasa Indonesia pun orang pelajari, kita sebagai orang tua ini kita ajarlah mana bahasa yang sepatutnya. Ini tidak salah orang belajar bahasa Indonesia, itu kan bikin jadi orang kelebihan, boleh faham berbagai bahasa. Cuma itulah kita kasih faham dia yang perkataan ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Malaysia ini ya, itu kita punya tanggung jawab lah kasih beza supaya orang tidak keliru. Oke lah guys, terima kasih karena terus menonton sampai di sini. Macam mana apa pendapat kamu? Adakah anak-anak kamu juga terpengaruh dengan bahasa Indonesia? Macam anak saya sendiri, ya sedikit sebanyak dia terpengaruh juga sebab orang suka tengok tuh video Sakura kebanyakan YouTube Indonesia orang buat game Sakura tuh, jadi orang cakap dalam bahasa Indonesia, so anak-anak saya suka tengok tuh, jadi orang pun ikut-ikut lah percakapan. Ada juga sesetengah perkataan tuh orang tidak paham, nanti orang tanya sama mami dia, dan ya kebetulan Sabahan punya bahasa dengan negara jiran itu bahasa Indonesia hampir sama, dan saya suka tengok sinetron Indonesia juga, dan di situ saya banyak belajar bahasa Indonesia. So mungkin dia bukan bahasa Indonesia juga, dia macam slang Indonesia, macam juga Sabahan. Percakapan Sabahan ni, slang Sabahan, dia lain daripada bahasa di Semenanjung Malaysia. Jadi ramai orang Semenanjung. Ingat orang Sabahan ni berasal dari negara jiran, yaitu negara Indonesia. Sebab kami punya percakapan ni hampir sama saja. Jadi siapa yang tidak biasa dengar, tidak pernah pergi Sabah, tidak biasa dengar slang Sabahan, jadi diorang ingat kami berasal dari Indonesia. Tapi apapun, kalau saya tidak kisah lah. Karena cakap dari Indonesia kan dari mana-mana, itu tidak masalah. Bukan itu yang kita membahaskan sini. So, macam biasa, siapa yang belum subscribe, sudah-sudahlah untuk subscribe. Kita jumpa di next video. Bye-bye.